Baik, terima kasih studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kira-kira baru sahaja seminit yang lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun keluar ataupun dibawa dari Hospital Rehabilitasi Ceras ini, dan pada ketika ini begitu ramai sekali sebenarnya rakan-rakan media yang berkampung sejak awal pagi, dan baru sahaja mereka pada ketika ini selesai. Kerana kami dimaklumkan Datuk Seri Anwar akan dibawa menuju ke Istana Negara untuk menghadap ke Bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan inilah dia gambarannya, rakan-rakan media dari dalam dan juga luar negara berada di sini sebenarnya, dan mereka berada seawal pagi. Dan tadi kalau kita dapat bawakan kepada anda semua juga, saat Datuk Seri Anwar keluar, turut bersama di sini adalah anak anda beliau, iaitu Nurul Izzah, dan juga ramai pimpinan-pimpinan PKR yang turut bersama menyambut kepulangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita sebenarnya nak bawakan kepada anda visual itu, tetapi oleh kerana begitu ramai sekali yang berada di sini, jadi kami tidak dapat membawakan visualnya. InsyaAllah selepas ini kita akan bawakan saat ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dibawa keluar daripada hospital ini menaiki sebuah kenderaan menuju ke Istana Negara. InsyaAllah selepas ini di Istana Negara, sahabat kami Andy Reza akan membawakan saat kereta ataupun kenderaan rasmi yang membawa pimpinan-pimpinan PKR tiba di Istana Negara, dan sejurus selepas itu barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama keluarga tercinta akan pulang ke kediaman rasmi beliau. Jadi kalau kita boleh tunjukkan semua rakan-rakan media sudah pun mengemas peralatan mereka sejak daripada awal pagi, dan mereka selesai. Saya kira tugas di Hospital Rehabilitasi di Ceras ini telah pun selesai, dan tugas seterusnya kita akan bawakan liputan di Istana Negara dan juga di kediaman rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti. Jadi ini antara yang terkini dapat saya kongsikan di Hospital Rehabilitasi Ceras ini. Visual ketika Datuk Seri Anwar keluar yang begitu ramai sekali yang mengiringi beliau akan kita bawakan dalam perkembangan berita kami nanti. Jadi ini dulu buat masa ini. Kita jumpa lagi untuk berita yang seterusnya nanti. Kembali ke studio.